Saya nggak tahu kapan, tapi saya percaya orang akan datang berduyun-duyun ke tempat ini, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, mari kita ke rumah Allah Yakub, supaya apa? Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jadi saya yakin akan banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Untuk apa? Mereka minta diajar. Ini kata firman Tuhan, ini visi gereja kita. Ayo kita ke GUP. Ayo, untuk apa kita ke GUP? Untuk apa kita ke rumah Tuhan? Supaya kita diajar tentang jalan-jalannya, supaya kita diajar tentang kehidupan, kita diajar firman Tuhan. Makanya visi gereja kita membangun orang. Kekuatan gereja kita adalah pengajaran, saudara. Jadi saya enggak anti sama minyak urapan, saya enggak anti sama mukjizat, saya enggak anti sama nubuat. Saya percaya itu semua, itu Alkitab dia. Tapi yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk gereja ini adalah dalam pengajaran. Karena kalau orang jago nubuat, orang jago mukjizat, urapan luar biasa, tapi kalau enggak diajar, jadi kurang ajar. Kenapa orang kurang ajar? Karena kurang diajar. Kita jago nubuat, kita jago minyak urapan, kita jago mukjizat, tapi kalau kita enggak diajar, jadinya kurang ajar. Kenapa orang kurang ajar? Karena kurang diajar. Makanya Tuhan taruh di hati saya untuk mengajar kita di tempat ini. Jemaat akan banyak orang datang ke rumah Tuhan, ke tempat ini, untuk mereka minta diajar. Nah, saudara yakini, percayakan banyak orang datang ke tempat ini untuk belajar. Nah, yang saya miris adalah kita jemaat lama, kita orang lama, tapi kita gak mau belajar. Itu menyedihkan. Karena saya yakin akan Tuhan kirim jiwa-jiwa baru. Tuhan akan kirim orang berduyun-duyun datang ke tempat ini untuk minta diajar. Tapi kalau kita orang lama, kita sendiri gak mau belajar, itu miris, bro. Terus, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar apa, saudaraku? Dari Sion, dari rumah Tuhan di tempat ini akan keluar apa? Pengajaran dan firman Tuhan. Dari Yerusalem, di tempat ini akan banyak keluar pengajaran. Kita dibangun kehidupan kita. Amin, saudara.